akhirnya berjalannya waktu di tahun 2017 gue merilis lagu Menyimpan Rasa, lalu meledak setelah satu hari rilis. Trending katanya. Dan di situ gue mulai ngerasa, wow, ini rasa jadi seorang penyanyi yang ditonton banyak orang. Ya, gue ngerasa senang, walaupun masih ada rasa kayak, wah, gue keren banget. Gue muda, 15 tahun, dan gue punya lagu. Banyak orang yang seneng, orang yang suka, banyak yang nonton. Dan akhirnya gue kembali diuji lagi sama Tuhan. Gue masih angkuh, gue belum bersyukur banyak juga di situ. Pada akhirnya Tuhan ngasih karmanya. Gue ditawarin main film di Renatanya Halo Salma. Di situ gue mulai bimbang lagi. Wah, main film nih, gue keren nih kayaknya main film gue ya. Gue terima tawarannya, gue casting, dan akhirnya gue terpilih sebagai Rido di Renatanya Halo Salma. Dan di situ ditawarin juga soundtrack. Gue disuruh isi soundtrack film, dan akhirnya gue isi. Dan gue rilis lagu Ini Aku. Dari situ, di saat rilisnya lagu hari itu, setelah lagu Menyimpan Rasa, di saat gue ngerasa hebat, gue ngerasa gue berhasil, tapi ternyata Tuhan kembali ngingetin gue di sebuah persoalan yang membuat gue sangat down banget. Dan kembali diberitakan media, gue dipandang jelek, penyanyi jelek. Karena ini, dan persoalan itu ada di lagu Ini Aku. Ini Aku dibahas oleh banyak pihak, banyak orang, banyak media. Karena di lagu itu gue disebut menjiplak lagu Bung Firsa Besari di lagu April. Jadi banyak banget orang yang sangat-sangat marah. Tapi gue juga sadar dan gue juga tahu kenapa orang itu bisa marah, karena ya gue sebagai musisi, gimana sih rasanya idola kita digituin gitu. Balik lagi, gue bukan penciptanya, gue juga sebenarnya nggak tahu. Sampai sekarang belum ada penjelasan secara formal dari pihak gue untuk ngebahas ini semua. Jadi memang gue di saat proses rekaman, di saat proses membuat lagu Ini Aku tuh, gue belum tahu persis lagu April kayak apa. Gue belum tahu Bung Firsa, dan memang gue bukan penciptanya. Jadi gue gak tahu kenapa dan apa kesamaannya pada saat itu. Gue apa ya, ibaratnya gue bayar lagu itu memang enak Ini Aku, tapi ternyata memang Tuhan ternyata ngingetin gue lagi untuk belajar lebih dewasa lagi. Dan ternyata lagu itu memang ya ada yang sama di lagu Bung Firsa, sehingga membuat banyak pihak marah, terutama fans-fansnya Bung Firsa Bersari, dan kembali diberitakan yang gangga sama media.
Namun, sehari baru dirilis, kabar kurang menyenangkan justru menghampiri Devano, di mana dirinya dituduh plagiat. Lantaran single terbarunya itu mirip dengan lagu milik Fiersa Besari yang berjudul April. Gue ngerasa kayak berat banget di situ. Di saat menyimpan rasa lagi naik-naiknya, dan gue mau merilis lagu kedua gue setelah menyimpan rasa, dan ternyata lagu itu dikatakan menjiplak. Sampai sekarang gue masih sangat-sangat gak enak dan sangat-sangat merasa bersalah banget akan itu. Sampai gue gak mau nyanyiin sekalipun di off air. Karena gue ngerasa kayak gue harus respect Bung Fiersa, gue harus respect fans-fansnya. Jadi gue gak mau nyanyiin lagu itu selama lagu itu rilis. Karena gue emang gak tahu, jujur gue gak tahu lagu April, gue belum tahu Bung Fiersa Besari. Gue main rekaman-rekaman gitu aja. Tapi memang gue akuin gue sangat-sangat salah harusnya. Perasaan gak enak itu tiba-tiba muncul. Entah gak enak sama mama, entah sama pihak filmnya, sama pihak label, sama pihak Mas Fiersanya juga. Apalagi dia juga mengerti banget perasaan Mas Fiersa kalau misalkan lagunya sendiri itu ciptaannya dia sendiri, karyanya dia sendiri dijiplak sama orang itu paling gak suka banget. Dia pada ngerti banget perasaannya juga. Dia pada ngerti perasaan netizen-netizen yang bilang kalau misalkan apalagi itu pelagiat, ngerti banget Devano. Tapi di sini dia pada belajar bahwa Devano harus bersikap dewasa dan harus menyikapinya dengan dewasa. Harusnya gue bisa mencoba untuk tahu lebih banyak lagu lagi, tahu lebih banyak referensi lagu, sehingga gue juga bisa berhati-hati ke depannya. Dan sekarang sebagai tanda respect gue, ya gue gak bisa nyanyiin lagu itu karena gue emang gak mau dan gak pengen, gak tega. Dan akhirnya ya di saat besar-besarnya di media, besar-besarnya semua pihak tentang lagu ini Aku dan April, tentang menciplak lagu, akhirnya gue bersama pencipta lagu ketemu sama Bung Fiersa di Senayan City. Waktu itu inget banget, kita ngobrol bareng, kita ngebahas semuanya. Inget banget gue masih ada videonya. Klarifikasi juga penciptanya Kapika sendiri udah menjelaskan, udah ketemu sama Mas Fiersa juga kemarin barusan, dan dia udah menjelaskan kalau misalkan emang benar terinspirasi dari lagunya Mas Fiersa. Tapi semua udah kelar, udah baik-baik. Gue situ terlihat apa ya, kembali takut, kembali cemas. Gue selalu nunduk di setiap Bung Fiersa ngatap gue kayak nunduk. Gue nggak berani natap karena gue balik lagi gue nggak tahu apa yang terjadi, karena gue masih sebenarnya masih anak-anak yang sebenarnya belum tahu apa-apa, tiba-tiba masuk ke dunia industri gitu aja dan nggak tahu apa hukumnya. Balik lagi itu bukan penciptanya, tapi terlepas dari itu harusnya gue bisa mencoba untuk mendengar banyak referensi dan banyak musik gitu biar gue bisa hati-hati. Maaf banget buat orang-orang yang mungkin sampai sekarang masih belum bisa move on untuk masalah itu, karena gue nggak tahu. Sebenarnya gue dari awal nggak tahu kalau ada kesamaan sama lagu Bung Fiersa di April. Bagi rasa respect gue juga berat banget untuk nyanyi lagu ini Aku di depan banyak orang, di off air maupun di on air. Gue selalu nggak usah. Makanya kenapa juga di virtual concert kemarin lagu ini aku gue coret sebagai tanda respect gue sama Bung Fiersa. Rasa kayak, gue gak usah nyanyiin lah walaupun konser, karena gue masih gak enak dan gue masih berat hati untuk nyanyiin itu. Dan gue rasa gue harus respect semua orang, terutama fans-fans Bung Fiersa. Jadi gue kayak, apa-apa. Jadi ya itu permasalahan pertama yang Tuhan kasih ke gue, untuk lo harus kuat dan harus bisa kalau gue coba gitu maksudnya.